begitu dia datang, dia latihan ya, saya lihat. Pertama saya sangat senang ya kembali lagi berkumpul. Mantan striker Trans Nusantara yang ikut membawa klub Raffi Ahmad itu lolos ke Liga 1, hengkang ke Persewa Waropen sebagai pemain pinjaman, karena striker tersebut masih terikat kontrak satu musim dengan Trans Nusantara. Pemain penyerang asal Trans Nusantara yang akan berlaga bersama Persewa Waropen itu bernama lengkap Jeffron Sitawa, putra asal Kota Ombak Sarmi. Jeffron sebelum bergabung dengan Trans Nusantara, ia merupakan bagian dari tim sepak bola PON 20 Papua yang sukses meraih medali emas bersama sang pelatih PON 20 Edward Ifak dalam tahun 2021. Usai membela tim sepak bola PON Papua, ia bersama beberapa pemain Papua lainnya bergabung dengan Trans Nusantara yang pada pertengahan tahun 2021 berlaga di Liga 2. Setelah membela Trans Nusantara, Jeffron kembali dan bergabung bersama Persewa Waropen di bawah asuhan pelatih Edward Ifak dalam yang merupakan mantan pelatihnya di PON 20 Papua. Walau saat ini Jeffron sudah berlatih bersama Persewa Waropen, namun statusnya belum resmi dan dalam waktu dekat manajemen Persewa akan menyurati Trans Nusantara terkait peminjaman Jeffron. Itulah cerita mantan playmaker tim Persipura Jayapura, Edward Ifak Dalam, kepada jurnal Tanah Papua, usai sesi latihan di lapangan Argapura, Kota Jayapura. Lanjut Edu, kehadiran Jeffron dalam tim Persewa akan menambah kekuatan tim berjuluk Mutiara Bakau itu, khususnya untuk posisi striker. Betul-betul kita akan manfaatkan, karena dia sendiri sudah tahu filosofi saya bermain. Dan hari pertama begitu dia datang, dia latihan ya saya lihat lebih maju itu. Setelah dia pergi keluar, dia bisa lihat sepak bola di luar sana, bisa dia tingkatkan di sana, dan saya lihat anak ini semakin dewasa dalam bermain itu. Sehingga saya lihat ada kemajuan lagi dari apa yang dia terapkan waktu dan saya terakhir di PON, terus habis itu ke sana, dan saya butuh tenaganya Jeffron juga dalam tim, dan ini akan buat persaingan yang semakin kuat di posisi depan itu. Sehingga kita pelatih juga punya banyak pilihan untuk kita menawarkan pemain, karena ada, saya lihat dari kita punya pemain poni ini 4 striker semua sekarang ada. Jadi kalau Jeffron masuk lagi ke kita, ini 4 striker poni ada di kita, hanya Ricky saja yang ada di Persija itu. Yeah. Sedangkan 4 striker poni ini ada di dalam tim Persewa sendiri. Artinya kita, banyak pilihan ya. Ada banyak pilihan karena di sana ada Momodo, ada Friska, ada Wali, ada Osvaldo Wali. Di sana kita punya pilihan yang ada punya banyak yang kita bisa lihat, dan ada banyak, ada beberapa figur juga yang punya ininya berbeda-beda, sehingga ini lebih mempermudah kita untuk kita menurunkan ini pemain itu. Okay. Otomatis kita tidak mungkin turunkan pemain yang tipe bermainnya sama. Iya. Pasti ada perbedaan. Ada, ya, perbedaan-perbedaan, sehingga lawan juga kesulitan untuk membaca strategi. Membaca kita punya strategi, ya, ini membantu saya, karena di plot strikernya ya ada pemain-pemain lama lagi yang masih bertahan situ, ada Tonci dari anak asli dari Waropen sendiri. Yeah. Yang ada sana, ya, tinggal mereka bersaing dan siapa yang bisa cepat beradaptasi dengan filosofi bergaya bermain saya, dia akan bermain. Sementara itu, saat ditemui jurnal Tanah Papua, Jeffron mengatakan dirinya sangat senang kembali ke Papua dan bisa bergabung dengan tim Persewa Waropen yang dilatih oleh mantan pelatihnya di tim PON 20 Papua. Ia berjanji akan mengeluarkan segala kemampuan bersama koleganya untuk menjawab tantangan dari manajemen Persewa, yaitu pasukan Mutiara Bakau lolos ke Liga 1 tahun 2023. Pertama, saya sangat senang ya kembali lagi berkumpul dengan ada sebagian beberapa teman dari PON, terutama kembali lagi dilatih oleh Coach Edu sendiri. Itu suatu kebanggaan buat saya karena Coach sudah berhasil di kami di PON, dan sekarang saya kembali dengan Coach, itu suatu kebanggaan tersendiri buat saya untuk kembali mendapat ilmu dari Kakak Edu lagi. Rencana saya berarti lebih kuat lagi untuk membawa Persewa untuk naik ke Liga 1. Dengan masuknya Jeffron dalam skuad Edward Ifak Dalam, kini Persewa memiliki 4 penyerang yang semuanya berasal dari tim PON 20 Papua. Tim Liputan JTP melaporkan.
jaga jarak. Dia mau datang dulu saat jauh seperti itu. Kalau kamu cuma tuh masih berani, ini juga bisa jadi terus support datang ya.